berkeliling ke berbagai pasar tradisional untuk memastikan bahwa menjelang Idul Fitri, pertama, ketersediaan bako aman. Kedua, distribusi sampai konsumen aman. Ketiga, keterjangkauan daya beli masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Saya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat, tidak usah memborong, karena stoknya sangat aman. Kedua, harganya juga stabil. Sehingga semuanya tentu kita berharap menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah, semua bisa menyambutnya dalam keadaan sukacita. Kita berharap bahwa juga pembukaan dan para lansia akan terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memimpin Provinsi Jawa Timur, bahkan kita mungkin memimpin Indonesia yang kita cintai.